Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan jadikan Pusat Dakwah Islam atau Pusdai Bandung sebagai Islamic Center Jabar. Selain sebagai salah satu masjid terbesar di Kota Bandung, serta wadah yang menaungi seluruh ormas Islam Jawa Barat, Pusdai pun akan diisi dengan sejumlah program unggulan pemerintah bagi masyarakat guna menciptakan Jabar juara lahir batin. Tepat di hari jadi Masjid Pusat Dakwah Islam ke-12, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadikan Masjid Pusdai Bandung sebagai Islamic Center atau pusat kegiatan keislaman di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menghadiri pembukaan kegiatan Milad Masjid Pusdai di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Emil, sapaan akrab orang nomor satu di Jawa Barat tersebut, menginginkan Masjid Pusdai menjadi pusat seluruh kegiatan Islam serta wadah bagi seluruh ormas Islam di Jawa Barat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan mengisi Pusdai dengan sejumlah program unggulan pemerintah provinsi bagi masyarakat, seperti program ekonomi kredit mesra, wakaf mikro, klinik gratis, serta pencetusan satu desa satu hafiz. Hal tersebut guna mewujudkan program menuju Jabar juara lahir dan batin. Dimensi keislaman harus hadir. Selain ritualnya, ada kajiannya, ada ekonomi, pengembangan wakaf mikro, ya, pengembangan kredit mesra, pengembangan wirausaha dan lain-lain harus maksimal. Kemudian juga tempat komando dari satu desa satu hafiz, mungkin di sini juga. Ya, kemudian ada poliklinik untuk kesehatan gratis warga, kemudian juga ada program untuk pengembangan seni Islam, kalau bisa juga datang, karena kita melihat di sini ada mushaf Al-Quran yang inspirasi motifnya itu datang dari inspirasi tanah Sunda kira-kira begitu. Sementara itu, Ketua DKM Pusdai Kiai Haji Hoirul Anam menyambut baik keinginan pemerintah provinsi agar menjadikan Pusdai sebagai Islamic Center Jawa Barat. Pihaknya pun akan membantu mewujudkan sejumlah program pemerintah, terutama program yang ditujukan bagi kemaslahatan umat. Memang potensi Pusdai di situ. Ya, satu contoh pengembangan ekonomi. Di sini banyak pedagang, di sini banyak pengusaha yang masyarakat bawah. Ini mereka kekurangan mungkin. Pak Gubernur punya kurang kredit mesra. Kenapa tidak diawali dengan mesra? Saya kira itu. Tapi persoalannya memang juga lagi-lagi di sini masih juga ditantang bagaimana mengembangkan manajemen masjid dan itu. Guna mewujudkan keinginan Masjid Pusdai menjadi pusat keislaman Jawa Barat, pemerintah provinsi pun akan melakukan sejumlah renovasi serta revitalisasi Masjid Pusdai. Rencananya, renovasi Masjid Pusdai akan mulai dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.